Dan kita daripada akan melihat bagaimana kecil, setup nonton dan Mobile juga Legends Bang 3 eksekusi dari KSM. Kedua belah tim, karena kita akan menghitung yang pertama untuk match yang terakhir di hari Sabtu ini. Yap, match terakhir di hari ini. Game yang pertama akan langsung kita mulai. Untuk sekarang kita mau tanya dulu, Alter J, Mario ready? Tidak ada sebenarnya King Fam Unity, are you ready? Alter J, are you ready? Ame juga cong King Fam Unity. Wih gila boy. Anjay. Diskaratin gitu. Okay. Lagi fokus tuh di sana. Lagi fokus. Tapi ya, kita harus berfokus di mana Krait. Ini udah mulai kena poke terus-terusan yang dilakukan oleh Aboy. Iya, bahkan ini Balusia bermain super agresif ya. Rasi yang biasanya bisa nempel, ini malah dikejar-kejar oleh Balowski dan dari emblem set yang sudah terbuka sekarang. Rasi dengan emblem tank. Nino. Sakit banget ini Nino yang mendapatkan begitu banyak. Anjing sakit banget coy, skill 2 Kadera. Oke, Kadera juga dengan emblem fighter ya, berarti ini memilih untuk. Iya, plating dong beliau. Tank carry. Untuk item-itemnya ya. Nino enggak mau pulang Nino. Opsi untuk Kadera. Hati lu. Wah, platingan di awal udah nikmat banget ini untuk Kaderanya, udah bisa mendapatkan ke arah beberapa damage yang bisa dihantarkan menuju ke outer turret. Dan Ninonya galau nih, pulang apa enggak? Karena kalau misalkan pulang dia bakal kehilangan satu wave. Plus juga dia akan membiarkan platingan segera terjadi. Ya, di freeze dong apa di clear cepet nih? Kayaknya di clear cepet dah. Ya, kalau enggak pulang juga itu di sampingnya ya sudah menunggu Arlott yang bisa tiba-tiba memberikan efek stun dengan Dauntless Strike dan Tusk lawan Hazel. Oke. Okay. Sama-sama dengan adanya utility jungler kali ini. Waduh, kaya guys. Kadera, tapi kari sih. Kadera unggul level, platingannya juga udah hampir setengah lebih. Anjing itu beda gold 500 dari Kadera doang tuh guys. Kalau ngeliat dari segi kadernya, ini loop udah megangin Pai biar gak terlalu maju. Iya, yep. Dan bahkan no, geng-gengnya 10.000 dari Insuladin. Oke, 3 melawan 2 di area dari XP-nya. Belum ada pergerakan. Gila lu ya, nih big match. Udah apa natas? Yang pertama, sementara untuk Ruby ada di area tengah. Guna untuk bisa mendapatkan juga dari level 4-nya Tas. Pasang badan Tas siap untuk melumat habis karena turtle tersebut dan juga ada 4 player yang udah mulai berkumpul. Untuk sekarang pertempuran kembali terjadi. Baloy, kamu belum ulti udah sekarat Baloy. Nezelnya menjadi korban kedua. Yap, dia tunggar satu walaupun dengan turtle yang berhasil untuk diamankan oleh Geek Fam. Wow, masih ingin lebih kah mereka? Ada Aboy loh di situ. Oke, tapi ternyata tidak ingin lebih. Krait memilih untuk mundur setelah terusir ya dengan adanya fire missile juga yang di terusan oleh Lu. Dan terlihat Pai bawa sakit nih gue nih. Adanya platingan di bawah. Kemenangan kecil untuk Alter Ego, tapi kecil saja. Alhamdulillah. Mereka bisa membalaskan turtle yang hilang dengan 2 point kill juga. Dan kalau kita melihat dari talent prediction yang sudah ada di sini 4 lawan 2 kembali terjadi. Ya final slash-nya connect karena 2 player. Sakit banget, Cok. Satu bisa pergi dan untuk sejauh ini dia masih aman. Wall dikeluarkan Nino. Masih stay di area tersebut. Masih coba untuk bermain lebih aman lagi karena memang kembali dengan level yang tertinggal. Damage-nya juga pasti masih belum mumpuni untuk bisa melakukan hanya following up atas inisiasi yang tadi hampir saja dilakukan oleh Rasi dengan nama Vendet-nya. Yep. Dengan cara yang sama juga tadi, kalau kita tahu bagaimana positioning di Turtle. Bravest Fighter dibuka untuk mencegah agar Hazel gak mendekat. Tapi ternyata retribution dia masih cukup on the way untuk bisa mendapatkan turtle tersebut. Jadi pertukaran untuk di area gold lane-nya terlihat masih akan berimbang. Wih, set udah digas tuh dalam tower, buset. Masih ada ulti dong, Kak. Tapi tasnya Aboy. Ampus. Lelas, Pai. Anjing. Mantap, Pai. Korban lewat pertempuran yang dia mulai sendiri. Yes, Bravest Fighter yang mengunci keberadaan dari Hazel plus follow up yang disumbangkan oleh Krait. Efek Tarivine juga yang dari Hazel itu sulit untuk melarikan diri, Om. Yep, dan follow up damage yang dilakukan juga tadi. Balonnya memang sudah open benar, yep. Tapi di belakangnya ini damage yang masih belum cukup dan terlihat terpaksakan oleh Geek Fam juga. Meskipun memang goldnya gak terlalu jauh, tapi teamfight tadi dengan tumbangnya Hazel, ini berarti levelnya dia juga akan berada di bawah dari Tas. Jadi untuk retribution next-nya, untuk di turtle-nya, Geek Fam mereka harus berhati-hati kalau mereka mau mendekat ke sana. Yep. Harus ada setup lebih lagi untuk sekarang, Hazel-nya udah bisa menyamakan. Tas mencoba untuk bisa mengamankan lagi karena Lava Golem di tengah. Aboy berhadapan dengan Krait, Rasinya pasang badan di area tengah. Yep, dan Baloy yang ternyata udah terlihat ya keberadaannya bakal coba untuk dikomit. Baloy, Baloyski, leee.
attack apapun untuk sekarang ada efek Revive. Look-nya masih memiliki ke arah satu Vira Garmor tapi belum bisa mau mengeluarkan ke arah Lance Insanity. Iya, yep, Baloiski yang ternyata memang ditarget ya. Dimana sayurin gini Geek Farm. Dengan hadirnya Baloiski. Waduh, rasanya emang bener-bener ya. Kalau udah ada Ruby ini orang Eli Boy udah naik MPL belum main guys ya? Mengarahkan dirinya untuk Hazelnya kembali lagi menjadi satu palang pintu terdepan dan juga tasnya akankah berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang selanjutnya karena caderanya pula seperti yang tersebut dan Pai kehilangan setengah HP-nya. Yes, dan kali ini berbagi di mana turtle-nya berhasil untuk di secure oleh Tas dan Baloi Skiro. Okay. Baloi. Gagal lagi mana slash 3 player di area tengah mereka sepertinya mencoba untuk bisa mengimbangi ya agresifnya alter ego di awal. Mereka yang mulai terus loh om. Ya dari Geek Fam-nya juga barbar baco. Lumayan ya terlihat si Baloi memaksakan diri karena mereka berusaha untuk mencari celah. Tidak ingin lari, ada rasi Baloi. Oh, Baloi. Masih aman. Flicker untuk melarikan diri setelah ada konsil yang terdengar juga. Dan sekarang bala bantuan hadir untuk lane-nya Nino. Ini kalau opanya dipegangin mid-nya hancur sumpah. Oh, enggak bisa opanya dipegangin, kereta langsung ke mid. Itu pintar banget ya. Nice banget tuh komunikasinya tuh opa itu. Enggak bisa gua enggak bisa ke mid. Nah, atasnya cancel isi mid lagi. Goldnya enggak terlalu jauh. Nice banget. Sudah berlangsung sekarang. Hazel juga masih sanggup untuk bisa on par sedikit lah dari levelnya meskipun sekarang sudah mulai tertinggal satu level. Oke, dan ya sejauh ini memang masih belum ada turret yang hancur juga ya, tapi Luke bakal coba untuk dikejar. Efek dari buying, ada Black Shoes yang dicuri. Right masih bisa untuk mundur perlahan-lahan. Tapi Pai punya presence ya. Presence dia, Bravest Fighter-nya bisa mendorong pemain Geek untuk gak terlalu sering. Mana bisa mati si Opai? Sudah Pai. Masih ada flicker. Tidak mudah untuk ditumbangkan. Itu dua kali loh dodge-nya. Yang pertama dia buka Bravest Fighter, dia immune gak akan final slash. Terus dia flicker menghindari Last Insanity. Betul, double juga ya. Dan ya memang flicker tadi yang menyelamatkan Pai. Sementara begitu banyaknya source kill yang memang sudah dilepaskan juga oleh Geek Farm membuat mereka bisa saja lose untuk kontes turtle berikutnya. Dan lihat di area. Ada ulti Lilia. Masih juga terjadi pergumulan. Lanjut terus ini. Ini turtle lagi loh. Yep. Dan Tas sudah ada di atas tersebut. Nino sudah membantu untuk bisa memberikan damage-nya. Aboy mulai mendekat. Baloiski keresetlah sudah turtle tersebut. Tapi dilanjutin lagi oleh Cadera. Tas pun masih standby. Ada Hazel final slash-nya connect. Untuk kali anjing cuman buat secure turtle coba lagi kayak gitu. Tinggal Baloiski menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Rasinya mau pergi ke arah mana di mana Last Insanity tapi sama Fender-nya connect lagi ke arah dua player. Eh, perangnya bisa-bisa ini itu MM lo. Nino-nya terjebak untuk sliding tackle ke tempat yang lain tapi Nino-nya masih berhasil selamat sejauh ini. Bisa semua perangnya guys. Menjadi satu korban di dalam pertempuran tersebut dan juga Tas versus Hazel. Ada satu second eye tidak diberikan kepada Hazel tapi ternyata Hazelnya masih sempat bisa mendapatkan. Anjing masih punya roda cok curang anjing lar. Lari. Isi mid gak sih bang? Dan kita bisa melihat bagaimana alter ego di fight-nya. Kombinasi Krayt dan juga Pai. Waduh ini Krayt-nya oke akankah Krayt bisa selamat. Tapi masih ada ulti. Masih sempat untuk bisa menumpang. Mati lagi Baloi. Up geprek di atas. Baloiski yang dalam ancaman. Baloiski masih bisa kabur dan juga Krayt. Memberikan sebuah perlindungan. Wah ini sih Krayt dan Pai kombinasinya luar biasa loh. Dari tadi yang coba untuk buka Pai-nya. Yang aduh bosan banget cok. Bantai doang guys sama Ai guys. Kuat banget cok. Besar untuk unit-unit yang berada di area belakang. Sementara Nino juga tadi sanggup untuk menyelamatkan diri dia. Iya. Terus lagi dia bagus banget dan sekarang Baloiski mencoba dan dengan satu lihat tuh kalau dia ngegas dia di uber anjing sampai ujung-ujung juga sampai ujung juga di uber guys sumpah anjing gila cok dia kalau ngegas kalau udah Baloi nyusuk dia srok gas ber gitu anjing yes dan positioning ya lagi galak Bruno-nya tadi dia selamat dengan flicker tadi kalau kita lihat yang di bawah dia selamat dengan flying tackle yang dipakai. Iya. Yeah. Jadi ada efek stun juga dan damage yang diberikan dari Last Insanity ternyata masih belum cukup untuk bisa memberikan satu pick off untuk Nino juga. Jadi selama Nino masih berdiri sekarang belum terpick off. Ini Geek mereka harus menemukan cara untuk bisa cepat menumbangkan dia. Ini Craig kayak udah menemukan jati dirinya gitu ya. Iya. Yeah. Dia lebih berani sekarang. Pede banget sekarang tadi, gitu. Tadi waktu dia main di depan turret mid itu Black Shoes-nya sampai detik terakhir loh. Benar. Terus sampai darahnya penuh lagi. Dengan
Apalagi efek terrifying-nya juga jadi agresif banget. Betul. Dia pede banget dengan adanya pencurian terhadap Black Shoes yang tadi udah disebutin juga sama Om Mawa. Tumben nih gak ada yang join member. Join member lu gak sih guys atau giveaway member? 12 jungler yang sudah mulai masih di menit yang ke-10 juga nih baru beranjak. Sedangkan setup sedang dilakukan juga. Eh kalau gue pikir-pikir Lapu di sini enak juga ya. Menjadi targetnya. Mereka masih berputar-putar di area mid loh sementara. Iya, Lapu enak banget guys di sini guys. Hero skip. Hero skip anti all in, sustain clear bisa. Enak banget. Lapu tuh kalanya mau burst-burst gitu guys. Ini enggak ada hero burst. Perfect banget Lapu. Bersih dari alter ego tadi. Memang mereka memaksakan Brave Slayer memang dipakai, tapi dengan hilangnya Baloi siapa gak bisanya bergabung untuk timpat di Lord. Mau gak mau Gifan mereka harus merelakan untuk Lord tadi. Free Lord bagi Alter Ego. Purple buff masih bisa diambil, masih bisa diamankan. Tapi apakah memang mereka akan sanggup untuk bisa menang karena Nino sedari tadi. Gak ada koyur, sunyi banget gak ada yang toxic. Jangan nonton yang toxic lah guys, gak bagus cok buat kehidupan kalian. Di depan juga bahkan belum terpikok. Dan Nino sekarang udah jauh semakin bebas lagi. Item dia udah punya damage apalagi. Dan Rasi dia tadi juga inisiasi yang dia lakukan. Waduh bagus banget. Yap. Nah ini dengan adanya high ground yang mungkin bisa dipertahankan. Ada damage-nya coba boy. Dengan adanya Lilia, dengan adanya juga dari Xward. Lord harusnya masih bisa ditahan. Tapi kita ngadain dari teman-teman yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Karena kali ini base-nya udah terbuka semua abis turret-nya. Yap dan... Lordnya bakal dibiarin sendirian saja. Berarti dari Alter Ego mereka hanya akan memaksimalkan super minionnya karena itu dia. Lord yang sudah habis, Aboy masih bisa untuk melakukan defense di area mid. Dan 3 lane push yang akan coba untuk dipakai oleh Alter Ego. Tapi ternyata midnya di-clear duluan ya. Bawahnya juga cukup terlambat untuk masuk dan akhirnya masih ada pasif juga dari segi turret-nya. Sehingga kali ini Gigfam masih bisa melakukan defensif atas base-base turret mereka yang udah mulai terexpose. Ya, lihat bagaimana kalian bermain dengan super agresif juga di depan. Udah gua enggak nonton losan kan lo kon toxic. Gua yakin pede banget ada Arcane Shed kan double. Mana ada gua dimainkan toxic. Oleh Valentina. Dan progress. Kapan gua terakhir toxic ya? Mengambil buff-buff milik Gigfam. Iya ini udah pasti aja semua. Mm-hmm. Karena pemain-pemain dari Gigfam juga mereka cukup sulit untuk bisa membuka vision kan. Mau maju, ini sakit banget pastinya. Mungkin mengandalkan Magic Sentry. Tapi kan Magic Sentry ada cooldownnya juga. Dan sekarang, waduh, bisa membiarkan... Sahrul Opel, welcome Sahrul Opel. Tapi malah dirinya yang bisa saja langsung menghilang dengan secepat. Tapi untungnya masih ada konsil yang membuat. Hampir saja. Baksnya kalau lagi gitu ditarik. Baksnya. Ketarik gak ya? Ketarik sih harusnya. Dan muter dan loncat ya. Dan... bahkan tadi juga ya, Krayt itu selamat loh tadi dia. Masih ada Black Shish yang bisa dipakai untuk menghindari. Yep. Posisi sempit yang bisa menangkap dia. Poin masih 93 dari Alter Ego, mereka hanya akan untuk melakukan zoning. Mereka tidak ingin membiarkan Geek bisa mendapatkan posisi untuk farming, farming dan farming. Karena lihat Nino, 9300 untuk gold gain. Banyak banget. Wow. Enggak, jadi yang benar kenapa enggak? Baksia lagi roda ditarik Ruby, kenapa enggak? Dari segi minion, dia dapetin turretnya juga. Dan lihat di bawah tuh, itu udah 4 gerobak yang masuk. AE ganti Rasi udah overpower langsung ya, Rasi ini bagus sih. Ngebuat dari Nino semakin snowball lagi dan lihat gimana permainan agresif dari Krayt. Rasi. Buat dari Aboy sedikit sulit untuk bisa melakukan pergerakan. Ya cukup memaksimalkan efek revive Valentina sekarang bersama dengan Black Shoes lagi yang selalu dibawakan Krayt. Ada Black Shoes lagi guna untuk bisa menyelamatkan juga dirinya sementara sekarang Rasi. Menjadi orang terdepan, satu anak bandit yang dia milikin bisa merubah segalanya. Rasi kembali memagari siapapun yang mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang udah mereka bangun. Dan sekarang pertempuran harusnya udah mulai terjadi. Buset perangnya cok. Tapi gak kena karena siapapun, bahkan sekarang Pain yang menjadi orang terdepan untuk bisa menghalau. Wah sekarang semua itu beberapa play, tapi untuk Tas yang mulai maju kembali dan juga... Gue gak lihat perangnya kayak gimana, Geek sih perang rusuh banget, sumpah. Dia kalau mau gas, 5-5 gas. Mati, mati, tanam. Gue punya sisi power, Rom. Sangat punya ya, dan Pai menunggu sampai dengan momen yang tepat sebelum melompat dengan Bravos Fighter. Memang dia bisa dicicil, tapi dua tumbang dari Gigfam juga. Baloi gak ada, Hazel gak ada, gak bisa adu retribution untuk Lord. Yap, dan akhirnya ini membuat Lordnya jatuh ke tangan dari Alter Ego. Dan lihat bagaimana dari Om Nathan, pesan emot dulu gak sih, Mas Isan? Buka lu tuh botai, anjing. Dateng langsung emot. Item-item yang dibuy juga oleh Pai ya.
Apa itu dominance eyes? Langsung aja kita ke si Humper. Kita buat semuanya adalah physical item. Itu apa yang diparkirin tuh di situ tuh? Iya, berisik banget skillnya ya. Itu sekali meledak, clear semuanya. Udah parkir berlima. 10.000 dari kantor Boti, pesan baca nada eposan kami pemenang dunia bukan titipan semata M1FFWC si Yosef itu punya siapa? Kenapa ada Yosefnya anjing? Gue lupa anjing liriknya bang, sumpah bang, bukan gue gak mau baca ya, gue lupa liriknya cok. Gue ngeteng di sini di sana ya dong. Dari semua pesan langsung aja sang pindah watch party sempre. Pantuh. Yap, dan itu di mana anjing? Ya begitu baik yang dilakukan oleh Geek Fam. Mereka tahu Lordnya udah punya power charging juga di arah top. Jadi mereka berfokus untuk naro nih magic shockwave yang Angry Gloom-nya dari Lilia di tengah dan mereka clear di bawah. Jadi enggak ada lumayan push yang dilakukan oleh Alter Ego. Hanya merelakan saja satu base turret di top lane. Dan bahkan mereka sekarang hanya menahan dulu ya. Ini agar gak terlalu jauh nantinya kalau mereka harus farming EXP karena mereka sedang tertinggal juga. Jadi lebih ke membiarkan agar dekat dengan area mereka. Selain daripada mereka safe, ya mereka masih tetap bisa dapetin EXP dan juga gold. Oke. Dan sekarang kayaknya dari Alter Ego mereka gak akan ngasih kendor. 10.000 dari Rey pesan, kenapa Bandung San? PR-nya adalah wave ini. Lu kenapa? Lu yang kenapa? Gak ada yang ngomong Bandung, tiba-tiba kenapa Bandung San? Lu yang kenapa lah? Udah memiliki sakit. Banyak orang sakit anjing akhir-akhir ini. Gak arti like, mending lu like dulu dah, mending lu like dulu dah. Biar lu cepat sembuh. Gak jelas banget. Gak jelas banget tadi. Gold gain untuk Alter Ego sudah mulai terlihat menggunung di 7500 gold. Dan ini sebetulnya Alter Ego mereka hanya akan menunggu untuk Lord keluar. Mereka gak bakal terlalu terburu-buru juga karena melihat power clearing yang dimiliki oleh Lilia tadi. Magic Shockwave plus Angry Gloom. Udet lu, lu aja kagak tahu gak masuk jokesnya. Dan akhirnya Pai punya satu roll gold meteor lagi ya. Ini bukan purely ke jokes. Item seperti kenapa Bandung? Size tadi atau Athena Shield semisal Radiant Armor. Tapi dia memilih untuk Rose Gold yang punya physical attack juga. Iya, yep. Tetap ya, tetap dia mau coba untuk main agresif. Main agresif. Ya, sekalinya mungkin dia lompat, dia... Bego, manusia purba. Satu poin pick off. Betul. Minimal. Lah, banyak kan kalian coba scroll TikTok. Bagus sih buat kehidupan kalian. Mereka coba untuk defense pelan-pelan. Hanya cari cewek. Yang ada di setup perlahan juga oleh Alter Ego. Yep. Cukup jauh tadi jaraknya penggunaan konsil yang mereka lakukan hingga membuat hampir saja demo fan dan mengantarkan beberapa player miliki oleh Geek masuk ke dalam area defensive tapi final slide juga flickernya masih ada ulti. Sudah punya satu black zone yang sudah diamankan. Digas balik. Kembali dan mereka semua disengage. Satu gitu. Barbar banget kan Geek guys. Untuk Geek fam kalau untuk coba untuk paksa lagi setup ataupun kontes ke arah lordnya ini bahaya banget. Baloy memang kembali dia punya final slice tapi handle tanpa tortoise poison. Cadera ini tanpa speedy light wheel. Jadi gak bisa terlalu cepat untuk tanpa speedy light wheel. Kim Jong Un. Wah tapi ternyata di delay dunia Lord Evolve. Jadi gede jadinya. Tapi ya sekarang kayaknya Gingham gak bakal tinggal diam sih. Mereka bakal coba untuk kembali melakukan adanya gertakan untuk kontes. Betul. Jadi sehingga Alter Ego ya ini masih ragu-ragu nih tarik ulur dulu. Anjing naga-naga. Enggak ini AE justru kalau digas gitu harusnya gas balik guys. Kalau dia barbar ya. Dia menang duit 7.000. Lu liatin aja. Final slash-nya belum terlihat di dalam pertempuran tersebut. Tas menyisakan sedikit SP di dalam tubuhnya apabila ada... Anjing aboy deal damage-nya cok. Ngeri banget. Arah pemain dari Kick. Tadi ada Black Shoes juga udah ke-trigger, Final Slash. Okay, masih ada ulti. Black Shoes udah langsung dikeluarkan, Grind. Masih berhasil selamat. Gue pikir-pikir nih stunnya kanan cuma ini doang ya? Ulti Baloy doang ya? Reset kembali. Wah ini panjang banget ya Lord Dance. Aksinya sih recall tinggal skill satu lagi. Skirmish lagi yang terjadi. Datang lagi. Bola. Enak banget anjing panggul liar rombingnya. Kali ke refill lagi ya. Jadi untuk Lordnya ini masih cukup bingung. Ini bakal jatuh ke tangan siapa juga. Tolong lu kebanyakan isi jog. Nino. Gimana sekarang Baloy skinnya berhasil dihancurkan. Tapi Lung tidak punya pilihan garbor lagi. Ada flicker udah langsung dibawakan. Apa yang menjadi korban selanjutnya. Lung nyambungi ke mana karena ada pain di bagian belakang. Selesai. Kelas banget rasi anjing. Akankan dirinya bisa selamat dengan pilihan garbor yang pecah kembali. Sedikit imunitas di dalam tubuhnya. Rico sebelum ajal menjemput. Oke sepertinya kali ini Alter Ego tidak membutuhkan bantuan Lord. Barbar abis. Untuk memanfaatkan satu wave di tengah untuk stretch push. Oke.
Okay, hanya ada dua player saja, Hazel dan juga Chadera. Mereka bekerja. Gak bisa sih ini, gak bisa guys, guys. Enten. Terakhir yang mereka miliki, tapi wave minion ada di bagian atas, ada di bagian tengah. Waktunya untuk Nico dan Open dan Jack Connect langsung berdari ke dalam area. Defense dan dibunuh dan dimiliki oleh pemain Manda Alter Ego. Dan untuk sekarang, selesailah sudah. Padlan, welcome di membership. Kali ini, wow, game yang pertama pilih Alter Ego. Yes, dan Alter Ego dengan adanya satu inisiasi, berikut lagi inisiasi. Lagi dulu gak sih? Juga Rasi. Ini begitu melakukan simfoni yang begitu manis juga, dieksekusi dengan begitu baik. Ini